Halo creator, mari kita pelajari Super Thanks, fitur yang dapat Anda gunakan untuk dapat terhubung dengan penonton dan menghasilkan pendapatan dengan cara yang baru. Kami akan membahas apa itu Super Thanks dan cara menggunakannya. Yuk kita mulai. Pertama-tama, apa itu Super Thanks dan siapa yang dapat menggunakannya? Super Thanks dapat digunakan oleh penonton untuk mendukung channel favorit mereka, sekaligus memberi creator akses ke sumber penghasilan yang baru. Dengan Super Thanks, penonton dapat membeli animasi sekali pakai di video, dan mereka juga dapat mengirim komentar khusus yang mewarna-warni agar dapat tampil berbeda di bagian komentar video Anda. Super Thanks tersedia bagi kreator yang memenuhi syarat dalam program partner YouTube. Penonton di lokasi yang memenuhi syarat juga dapat mengklik tombol terima kasih di bawah video Anda. Ada beberapa animasi unik yang dapat dibeli penonton di titik harga tertentu. Setiap titik harga terhubung dengan animasi khusus yang hanya dapat dilihat oleh pembeli. Sebagai bonus tambahan, mereka juga dapat memberikan komentar yang berbeda secara visual dan warna-warni di bagian komentar video Anda. Super Thanks adalah solusi yang sama-sama menguntungkan bagi Anda dan penonton Anda. Ini adalah cara efektif untuk menambah potensi penghasilan langsung dari komunitas Anda. Dan penonton dapat menunjukkan dukungan kepada Anda serta konten Anda, sekaligus tampil beda sebagai penggemar top. Selain itu, mereka pun dapat menerima sapaan khusus dari Anda di bagian komentar. Sekarang, kami akan jelaskan cara mengaktifkan Super Thanks untuk channel Anda. Menyiapkan Super Thanks itu mudah, dan hanya perlu beberapa klik untuk mulainya. Untuk menyiapkan Super Thanks, buka YouTube Studio di desktop, lalu klik penghasilan, klik tab Supers, dan Anda akan menemukan Super Thanks di tombol aktif atau nonaktif. Saat Anda mengaktifkan Super Thanks, tombol terima kasih akan otomatis muncul di semua video sebelumnya dan berikutnya. Tombol ini tidak akan muncul di livestream atau premiere Anda. Anda tidak ingin menggunakan Super Thanks, nonaktifkan tombolnya. Perlu diperhatikan bahwa jika Anda menonaktifkannya, tombol terima kasih akan dihapus dari semua video Anda. Tetapi, Anda tetap dapat melihat penghasilan yang telah diperoleh. Berikutnya, bagaimana cara melihat dan mengelola komentar Super Thanks? Untuk mengelola dan memoderasi komentar Super Thanks Anda, buka YouTube Studio, lalu komentar. Dari sini, Anda dapat memfilter untuk hanya dapat melihat komentar Super Thanks Anda. Anda dapat meninjau, membalas, atau memberikan ikon hati pada komentar Super Thanks di video Anda. Berinteraksi dengan komentar ini adalah cara yang bagus untuk menunjukkan apresiasi Anda kepada penonton, dan apresiasi Anda akan berdampak positif bagi para penggemar. Perlu diperhatikan bahwa Anda juga dapat menghapus komentar Super Thanks manapun. Jika pembeli menghapus komentar Super Thanks-nya, komentar tersebut tidak akan muncul di bagian komentar Anda. Sekarang, kami akan membahas cara meninjau pendapatan Super Thanks. Jika Anda ingin melihat penghasilan total dari Super Thanks, buka YouTube Studio, lalu Analytics, lalu Pendapatan. Di bagian pendapatan transaksi, Anda akan melihat penghasilan Super Thanks secara total. Jika Anda ingin melihat penghasilan per video dari Super Thanks, buka YouTube Studio, lalu Konten. Selanjutnya, pilih video yang ingin diperiksa, lalu buka Analytics. Di bagian transaksi, Anda akan melihat penghasilan dari Super Thanks untuk video tersebut. Perlu diperhatikan bahwa creator akan menerima 70% pendapatan Super Thanks setelah dipotong biaya tertentu seperti pajak penjualan lokal dan biaya App Store yang berlaku. Anda akan menerima pendapatan Super Thanks dengan AdSense. Semua biaya transaksi, termasuk biaya kartu kredit, saat ini ditanggung oleh YouTube. Terakhir, kami akan membahas beberapa praktik terbaik dalam menggunakan Super Thanks sebagai creator. Pertama, pastikan untuk memberikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada penonton Anda yang membeli Super Thanks. Penggemar senang dihargai, jadi jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka yang telah mendukung Anda. Ucapan ini bisa disampaikan dengan cara yang sederhana. Berikut adalah beberapa cara untuk mengakui apresiasi yang telah mendukung Anda. Penonton senang jika kreator favoritnya berinteraksi dengan mereka. Jadi, balaslah komentar Super Thanks mereka atau berikan hati pada komentar tersebut. Posting komentar yang disematkan untuk menyapa pembeli Super Thanks di video Anda. Anda juga dapat menyematkan komentar Super Thanks sebagian atas komentar agar tampil beda. Beri sapaan dalam video atau tambahkan daftar kredit yang berisi ucapan terima kasih Anda kepada penggemar Super di bagian akhir video Anda. Anda juga dapat memposting di tab komunitas dengan memberikan sapaan kepada para pembeli Super Thanks. Berikutnya, ketahui konten yang memiliki interaksi Super Thanks tertinggi. Apakah ada video atau serial tertentu yang mendapatkan banyak Super Thanks dari penggemar? Pastikan Anda mengetahuinya. Penonton kemungkinan akan mengirim Super Thanks ke konten khusus karena mereka ingin melihat konten seperti itu lagi. Mereka pun dapat meminta Anda untuk membuat video tertentu dalam komentar Super Thanks-nya. Jadi, pertimbangkan untuk meminta audiens agar memberikan Super Thanks di video favorit mereka.
Hal ini dapat mendorong lebih banyak interaksi dan menarik minat mereka untuk menjadi pengguna aktif di channel Anda. Terakhir, biarkan penggemar Anda tahu apa yang akan Anda lakukan dengan pendapatan Super Tanks dan tunjukkan kepada mereka hasilnya. Penggemar Anda kemungkinan akan membeli Super Tanks jika tahu apa yang mereka dukung. Jadi, sampaikan hal ini langsung kepada mereka dalam video Anda. Audiens akan menghargai transparansi yang Anda berikan terkait penggunaan dana Super Tanks yang Anda terima, baik itu untuk membeli peralatan baru, menandai video baru, atau untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka akan senang menjadi pendukung Anda. Setelah Anda memberikan alasan kepada mereka untuk mendukung Anda, tunjukkanlah hasilnya. Biarkan mereka melihat manfaat dukungan yang telah diberikan dengan menunjukkan peralatan Anda yang lebih bagus atau serial baru. Sapaan singkat dapat membuat mereka merasa sebagai kontributor berharga bagi channel Anda. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Super Tanks, buka link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.